Siapa sih yang tak sedih bila harus berpisah dengan ibu, apalagi tak dapat berkumpul di rumah dalam waktu cukup lama? Seperti rekaman video viral ini yang dibuat oleh pemuda bernama Dendi Harun pada akhir Oktober 2019. Video viral itu kemudian diunggah kembali oleh akun kegoblokan Unfaida hingga viral. Dalam video itu terlihat Dendi sedang melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dirinya pergi dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Akhirnya bisa pulang kampung lagi, see you mom, ujar di video. Sesampainya di rumah, kemudian Dendi segera menelpon sang ibu. Dia kemudian berbicara seolah-olah sedang mengirim paket dan memberitahukan pada ibunya bahwa kurir paket darinya sudah sampai di depan rumah. Kurir yang ngirim paket, coba mama ke depan, ucap Dendi pada sang mama. So